gurih. Kemencurang seekor buaya air ini di Sungai Mandar itu disebabkan karena beberapa hari yang lalu ini kita di Tinambung dan sekitarnya telah dilanda banjir, air meluap dari Sungai Mandar hingga merembet ke beberapa daerah yang ada di Kecamatan Tinambung. Dengan kemunculan seekor buaya di Sungai Mandar ini, itu disebabkan mungkin karena tempat atau tempat bersarangnya buaya-buaya tersebut itu mungkin rusak karena terbawa atau dirobohkan oleh air yang deras dan kencang, sehingga untuk sementara para buaya-buaya itu mungkin tidak bisa menempati lagi tempat tempatnya.